Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bersama saya Yen Mukaroma. Selamat sore teman-teman. Di Singapura udah hampir jam 4 sore dan ini aku mau masak untuk buka puasa sendiri teman-teman. Menunya sangat simpel. Aku mau numis bayam sama jamur tiram teman-teman. Dan ini aku udah ready di sini semuanya, bahan dan bumbunya. Pastinya aku kasih tunjuk kalian satu persatu. Oke guys, ini ada bayam. Aku gunain satu ikat teman-teman. Dan ini udah bersih, udah disiangin kulit arinya atau kulit tipisnya, jadi dia mudah matang gitu teman-teman. Dan ini juga ada satu bungkus oyster mushroom, itu jamur tiram teman-teman. Dan ini juga udah bersih, udah aku potong-potong. Bumbunya sangat simpel, sangat mudah. Ada bawang merah, bawang putih, cabai. Aku gunain cabai rawit sama cabai rawit hijau, tapi nggak pedes sih, cuma buat ini aja, ditambahin aja gitu loh teman-teman. Karena jadi ini ada juga bumbunya, ada oyster sauce atau saus tiram, kaldu jamur, garam, sedikit gula pasir, sama minyak untuk menumis. Oke guys, kita numis bareng-bareng ya, ikuti terus. Oke guys, minyak udah panas, masukkan bawang merah, bawang putih, tumis sampai wangi. Oke guys, udah wangi bawang merah bawang putih, masukkan cabai. Lanjut masukkan jamur tiram. Menu buka puasa aku simpel aja guys. Yang penting tetap masak sayur, karena terisi nasi gitu loh kalau buka puasa. Ini tumis dulu sampai sedikit layu gitu loh teman-teman, agak layu gitu. Nanti tinggal masukkan bayam. Oke guys, jamur udah layu, masukkan bayamnya. Campur, simple kan? Ayah nenek lu batuk nih, kena cili cabe. Iya. Campur aduk lagi, nanti tinggal masukkan bumbu lengkapnya. Oke guys, ini bayam udah tercampur rata, tinggal masukkan bumbu pelengkap, yaitu ada garam, gula pasir, kaldu jamur sama saus tiram. Aduk lagi. Masak bayam sekali makan guys, nggak boleh diingetin katanya, diingetin lagi. Jadi aku masaknya secukupnya atau sekali makan gitu loh, maksudnya nggak banyak. A few moments later. Oke guys, insya Allah ini rasanya sudah pas, karena aku mengira-ngira atau agak-agak gitu loh. Matikan kompor, tinggal taruh di mangkok. Sudah deh jadi teman-teman, bayamnya juga udah matang nih. Good job. Oke guys, ini dia tumis bayam sama jamur tiram yang aku bikin tadi. Dan ini sangat simple, udah maknyos lah pokoknya. Kalau kalian suka dengan video aku dan ingin mencobanya untuk keluarga kalian, kalian boleh coba ya teman-teman. Oke teman-teman, aku mau akhir video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.